Bisa banyak keluar. Dina gimana? Gak punya berguna, tapi gak bisa apa-apa. Gak bisa mengasih dia. Tadinya sekarang guru apa SD? Guru PAUD. Oh, guru PAUD. Ya, sempat di sini. Jadi tahun ini. Terus pas sebelum masuk. Wih, lama-lama. Ajak berhubungan dulu, terus. Saya pura-pura ngajak berhubungan yang tim. Lalu surat ada paper di samping saya ambil. Baik, hari ini kami dari Polres Metro Depok merilis kasus pembunuhan yang terjadi hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 tepatnya jam 3 pagi. Pelaku adalah inisial A yang mana adalah sebagai suami siri dari korban. Korban sendiri bernama RK. Istri siri dari yang bersangkutan. Apa sih motifnya apa sih, Pak? Jadi motifnya karena istrinya ini sering menyampaikan kepada yang bersangkutan itu seperti kata-kata kasar bahwa kamu laki-laki tidak berguna dan sebagainya lah. Makanya yang bersangkutan kesal, yang bersangkutan mengajak dengan modus mengajak istrinya untuk berhubungan pada saat mau berhubungan langsung ngambil cutter langsung bergorok layar. Pak, kalau istrinya tahu nggak kalau dia punya istri? Kamu tahu nggak istrimu? Tahu. Latar belakang dari pekerjaan dari tersangka sendiri? Sopir. Sopir. Kalau istrinya tidak bekerja. Ancamannya seberapa lama? Pasal 338 itu ancamannya 15 tahun. Sebelumnya pernah melakukan kekerasan terhadap korban sendiri, Pak? Nggak ada. Jadi kata-kata yang terakhir itu puncaknya pada saat ada kata-kata kasar penghinaan itu, yang bersangkutan kesal modusnya dengan cara mengajak istrinya berhubungan. Pada saat mereka sudah dekat langsung diambil yang bersangkutan cutter yang ada di sebelah posisi tempat tidur itu langsung diborokkan ke lehernya. Pelaku diamankan di mana, Pak? Jadi terus terang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Jatandras Polda. Yang bersangkutan ini sebenarnya ada 2 LP. Jatandras Polda menangani kasus pencurian HP. Di Depok menangani kasus 338. Jadi kerjasama Polres Depok dengan Jatandras Polda. Polda yang mengamankan pelaku dulu. Dari situlah pintunya untuk membuka kasus ini terus.